Ini kenapa coba lihat nih? Gak jelas, cuk, dapat 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 gelar infeksi nggak jelas, bang. Saya bangke. Oke, udah buang sial ya, semoga gak mau berharap, tapi ya gimana cuy, namanya kita itu sih ada harapan-harapan dikit gitu sih ada. Ini pun ini aja lo nggak dapet yang apa namanya, ini aja nggak dapet yang speed up juga ya, nggak dapet, malah dapetnya fragmen-fragmen nggak jelas ini sama resource pack. 15 kali lagi 30. Buang-buang gems ini sebetulnya. Ini kalau aku nggak punya gems banyak nggak akan muter aku sumpah. Karena aku punya gems doang, jadi aku ya udah deh nggak apa-apa. Gemsnya juga kan juga nggak beli juga kan. Ya nggak apa-apa deh. Tapi meskipun sayang juga sebetulnya. Buat VIP 14 kan oke. Okay. Nah, VIP 14 masih jauh banget. Magazine parts. Hi everyone. Enjoy watching the video. Halo semuanya. Ada roulette yang baru ya, muncul hari ini, hari Minggu muncul. Ada dua hari sih sampai hari Senin ya. Sebetulnya aku pengen roulette tuh Senin besok sih, karena ada ini ya jadwalnya Aliansi League. Tapi aku pikir-pikir ternyata Senin itu masih pendaftaran cuy, jadi belum langsung Aliansi League-nya. Jadi masih pendaftaran, masih registrasi gitu. Jadi nggak langsung bisa pakai gems. Kalau Aliansi League kan kita pakai gems itu bisa dapetin banyak poin ya, poin di Aliansi League gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, walaupun misalnya sama Aliansi League mungkin ini ya IGG nanti rugi, jadi emang dipisah sendiri gitu. Biasanya mengkhawatirkan tuh ada bertepatan sama event-event yang nggak tertebak ya, kayak misalnya yang tuh Games Rebates itu, Games Rebates. Tapi kan Games Rebates masih berapa hari yang lalu ya, jadi harusnya sih nggak datang Senin besok. Oke, ini ada bonusnya, bukan bonus sih, maksudnya reward. Kalau sudah spin 50 kali itu bisa dapat skin God of Harvest. Ini kalau misalnya kalian main sebelum-sebelumnya itu cara dapetinnya beli ya, beli skinnya, beli. Dan kebetulan aku belum punya skinnya ya, Harvest ini. Skinnya nggak terlalu bagus sebetulnya buat ini ya, buat war nggak terlalu bagus, cuma buat untuk kecepatan reset plus 2% gitu. Tapi daripada nggak ada ya udah nggak apa-apa, lumayan buat nambah-nambahin buff ya. Kecepatan reset mana ini masih 4%, maksimal sampai 30%, ya udah isi oke. Sekaligus buat konten sih sebetulnya. Jadi aku nggak akan buat ngincerin ya, ngincer monolith permanen ini. Karena dua kali spin sebelumnya yang skin Inva bakar-bakar itu sama skin Archer itu, dua kali spin aku sudah nggak pernah dapet skinnya ya. Jadi ya udah aku cuma ngincer 50 kali spin doang. Kalau misalnya nggak dapet ya sudah, jadi nggak usah expect lebih gitu. Tapi kalau misalnya dapet ya itu hoki banget. Ini ada ini buat apa nih? Oh ini ya, kalau misalnya kalian mau beli apa namanya nih, itemnya apa? Deluxe chip ya, beli chip. Kalau misalnya kalian nggak punya gems, bisa beli chipnya di sini. Ini kebetulan kalau main di PC nggak ada rupiahnya ya, pakainya pakai gold. Oke langsung aja, tadi aku udah spin satu kali yang gratisan satu hari. Kita coba untuk yang pakai gems ya, 3000 gems ya, dibulatin aja 3000 gems untuk 5 kali spin. Aku ada 115, seharusnya kalau 50 kali spin berarti sekitar 30.000 gems ya. Berarti sisa 85-an gems gitu, 85k gems. Oke kita mulai aja. Oke nggak oke kita coba aja. Dan kalau misal nanti ini aku uploadnya telat ya, nggak apa-apa ya.
karena masih ada banyak bahan, banyak video yang belum aku upload sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti uploadnya emang agak telat ya, tolong dimaafkan gitu. Ya seperti biasa ya, nggak hoki. Kalian lihat cuma dapat resources lagi 1M 500, 1M speed up cuma 8 jam ya, nggak worth it banget. Apa spin gini paling males sumpah, nggak tahu kenapa ya, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, bagian dari game ya, spin gacha gitu. Mau di game apapun deh, di game apapun kalau setiap yang namanya gacha tuh nggak hoki aku. Tapi ini memang persentasenya kecil banget ya, cuma 0,3% persentasenya. 0,3% paling gede ya ini resource pack. Buang sial dulu, close dulu bentar. Video ini disponsori oleh galeritopupindonesia.com, sebuah website yang salah satunya menyediakan layanan untuk membeli bundle game Doomsday Last Survivor. Kalian juga bisa membeli bundle game populer lainnya, diantaranya Mobile Legend, Rise of Kingdom, Genshin Impact, Call of Dragon, dan tentunya Doomsday Last Survivor. Cocok banget buat kalian yang sedang bingung mencari tempat beli bundle games yang murah dan tentunya aman. Di galeritopupindonesia.com menyediakan banyak opsi metode pembayaran, baik melalui bank transfer, Qris, e-wallet, virtual account, dan juga tentunya minimarket seperti Alfamart, Indomart, dan juga Alfamidi. Cara belinya gampang banget, kalian tinggal klik logo game kesukaan kalian, contohnya Doomsday Last Survivor, dan masukkan semua data yang diminta, pilih nominal top up, dan pilih metode pembayaran yang kalian inginkan. Masukkan nomor WhatsApp serta voucher yang kamu punya. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa kontak nomor admin di sini. Oke guys, jangan lupa kunjungi website galeritopupindonesia.com dan beli bundle yang murah hanya di galeritopupindonesia.com. Ini kenapa coba lihat nih? Gak jelas, cuy, dapat gelar infeksi, gak jelas bangke. Oke, udah buang sial ya, semoga. Gak mau berharap, tapi ya gimana cuy, namanya kita itu sih ada harapan-harapan dikit gitu sih ada. ini aja lo nggak dapet yang apa namanya, ini aja nggak dapet yang speed up juga ya, nggak dapet, malah dapetnya fragmen-fragmen nggak jelas ini sama resource pack. 15 kali lagi 30. Buang-buang gems ini sebetulnya. Ini kalau aku nggak punya gems banyak, nggak akan muter aku sumpah. Karena aku punya gems doang, jadi aku ya udah deh, nggak apa-apa. Gemsnya juga kan juga nggak beli juga kan, ya nggak apa-apa deh. Tapi meskipun sayang juga sebetulnya. Buat VIP 14 kan oke. Okay. Nah VIP 14 masih jauh banget. Magazine parts. Emang tai betul ini, nggak bisa dapet ini. Ini ke kumpul 100 nya masih berapa lama nih? Oh, dapat jaminan ya 350 lagi untuk rise skin pasukan. 350 kali spin berapa kali? 350 kali spin. Wih, dapat 3 loh. Dapat 3 ini lumayan, dapat 3 apa nih? High polymer. 350 spin berapa? 350 kalau 5 kali spin itu 2, berarti dibagi 5 berapa? 7. Oh ya, 7 ya, berarti 7 kali 5 35. Berarti 70 kali iya enggak sih? Coba deh aku hitung pakai kalkulator ya. Aku agak bingung. Coba ya. Sambil nge-spin. 350 dibagi 5 itu 70. 70 dikali 3000 berapa? 210 gems.
210 gems itu baru buat ada jaminan dapat skin. Lu bayangin aja 210 gems cuma untuk skin yang apa? Skin yang buff-nya apa nih? Attack info plus 1 sama defense plus 2. 200 gem mending buat VIP, coy. Ya butuh 210 gems lah, kurang lebih 200-an gems buat dapetin satu skin. Gak logis, gak worth it banget. Kecuali gemsku banyak banget sampai tumpah-tumpah gitu ya. Itu gak apa-apa deh, buat itu worth it. Wah lumayan dapat legend satu. Ya kurang satu dikit. Sini. Oh sempak. Kurang dikit lagi nih, kurang berapa? Kurang 3 kali spin ya kalau nggak salah. Lumayan satu. Sini lo pak. Susah amat, pelit banget. Buang sial dulu. Dua kali spin lagi. Buang sial dulu, buka tas, enggak jelas banget. Dapatnya apa sih kalau legend? Wah, dapat maunya polimer. Yuk, hoki yuk, bisa yuk. Bisa bonyok. Waduh. Deng, ya emang enggak hoki sih. Kurang berapa sih? Kurang 4 ya. Ini 650 kalau dikali 4 berapa? 650 dikali 4 2600. Kayaknya mending ini aja deh. Ini aja enggak sih? Ini tapi kurang berapa nih? 1 2 3 4. Oh, ini kurang 4 kali spin ya. 4 kali spin buat full energy ya. Atau gimana sih? Udah gini aja deh, 5 kali aja enggak apa-apa. Nah, ini full. Waduh tipis banget dari tadi kayak gitu. Emang gak rezeki. Ya emang bener-bener rip ya. Rip. The real rip. Ya pasti gak akan dapat juga nih. Ini kalau ketebak pasti dapatnya mentok-mentok. Paling resources kalau enggak item gini. Enggak speed up. Enggak jelas banget itemnya. Oke, itu ya untuk spinnya lagi-lagi tidak hoki. Mana tadi ya? Ah ini. Wih. Nambah-nambah koleksi skin lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya yang biru ini gak usah dihitung dah. Jelek. Tetap pakai yang ini. Skin Dino. Sekarang udah susah dapetinnya. Dulu masih gampang. Sekarang udah banyak yang player spender. Dulu kan masih belum banyak spender tuh. Jadi lebih gampang dapetinnya. Ini aku udah bisa upgrade ini harusnya partnya. Ah belum bisa. Aku mau naikin ini loh yang di tengah nih loh. Di max squad naik. Kok gak cukup-cukup ya? Ya gak cukup sebetulnya apanya sih yang gak cukup. Wah masih kurang jauh. Masih kurang jauh ya. Oke deh itu aja ya untuk spin
spin skin ini skinnya bagus atau enggak. Sepertinya kalau skinnya ya, kalau dari tampilannya biasa aja sebetulnya. Kalau dari buffnya juga ya, ya not bad lah. Tapi untuk kelas legend ya pasti pengen punya gitu kan. Cuma kalau dibilang worth it enggaknya untuk 350 spin, kalau aku sih enggak worth it banget ya. Ya mentok-mentok sampai sini aja udah cukup. Kalau untuk sampai sini enggak worth it, enggak worth it, enggak worth it. Ya itu aja untuk spin kali ini. Kalau misalnya kalian yang tanya gemsku dari mana, ya gemsnya dapat dari macul, dari event, dari event lah. Event kan banyak ya, event gini. Ini juga termasuk event ini. Ini juga termasuk event. Jadi dari event, nggak ada yang untuk beli-belian, nggak ada. Oke, thank you semuanya buat sudah menonton. Kalau misalnya kalian suka, boleh like video ini dan juga share video ini. Dan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten video selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Ciao. Thank you.